Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat semua, untuk di kesempatan kali ini ada Skopi ya. Ini Skopi ini sangat dredeg ya, dredeg atau bergetar ya saat jalan. Saya sudah buka bagian bau di sini. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua dulu seperti apa bunyi di sini. Kita akan analisa bersama berasal dari mana suara berisik ini atau suara dredeg ini. Baik, sahabat semua, kita coba dek, engkol dek, hidupkan dek. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Nah, sangat parah sekali ya. Suaranya berasal dari poligardan ya. Suaranya berasal dari poligardan. Ya, kita akan lihat, kita akan bongkar apa permasalahan di sini, seperti apa dan apa yang harus kita perhatikan agar suara ini menjadi hilang. Oke, sama-sama kita langsung saja ke masalahnya, kita akan lihat langsung. Ya, nah ini suaranya kasar dan dia dredeg. Nah, itu seperti itu ya, tertahan ya. Nah, sepertinya di kampas gandanya itu membuka ya. Benarkah di kampas gandanya membuka, kita akan lihat. Terang. Ini memang saya sengaja ya, sudah saya buka bautnya agar mempercepat durasi juga. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah mati ya. Kok? Nah. Lengket ya di sini. Oke, kita coba buka. Ini tidak bergerak lagi. Nah, itu baru terlepas. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini untuk kampas ganda. Nah, ini ya, ini permasalahannya ya sahabat semua. Permasalahannya di sini ini sudah goyang ya, sudah longgar, tidak rata lagi ya, tidak merapat lagi. Nah, ini sudah longgar, terlihat dari sini pasangannya juga sudah miring ya. Nah, ini tidak lurus lagi. Nah, ini kita lihat ya, benar bagian di sini memang ada masalah di sini. Kita buka dulu, kita lihat apa permasalahannya di sini. Jadi buka dulu dek. Oke, kita buka di sini. Nah, di sini permasalahannya ya sahabat semua ya, ini kampas gandanya sudah goyang ya, sudah tidak lurus. Nah, itu sudah membentuk huruf P ya. Nah, ini kita buka dulu pegasnya juga sudah tidak bagus lagi ya. Nah, pegasnya memang sudah tidak seperti pegasnya lagi. Nah, ini pegasnya sudah dirombak-rombak. Nah, sudah diputus dan sudah dirombak-rombak nih pegas. Oke, kita langsung buka di sini. Kita akan lihat. Nah, ini ya.
Nah, ini sudah sangat longgar sekali. Nah, ini kalau sudah seperti ini sebenarnya memang sudah tidak layak ya, sahabat semua. Kalaupun kita akal-akali, ini juga tidak akan bertahan lama. Kalau untuk bagian di sini, jangan diusahakan tidak mengakali ya. Kalau diakal-akali itu hanya untuk sementara saja ya, hanya sebentar saja. Oke, kita buka semua. Ini saya perlihatkan dengan sahabat semua. Kalau sudah seperti ini, memang ini tidak layak dipakai lagi. Nah, itu. Nah, ini akan menimbulkan suara, ya. Nah, kemiringan di sini, kanvas ganda yang sudah miring di sini, kalau sudah longgar di sini. Nah, di sini kalau kanvas gandanya sudah lubang di bagian di sini sudah longgar seperti itu, sudah pasti kanvas gandanya terpasang akan menjadi miring ketika ditarik oleh Pegas. Nah, ya, miring seperti itu. Jadi nanti saat bersentuhan dengan mangkok gandanya juga dia tidak maksimal, ya, akan terjadi sentuhan di bagian luar dahulu ya, sehingga nanti akan terjadi getaran. Apabila ini tidak membuka dengan baik, dengan merata, akan terjadi getaran di situ. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu. Nah, ini memang harus kita ganti kalau memang sudah seperti ini. Jelas ya, ini akan terjadi sentuhan ke dinding di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita buka dan saya akan berikan yang baru. Ya. Nah, ini yang barunya ya, kita buka ya yang asli ya, sahabat semua ya. Ini yang asli, ini memang sudah saya buka tadi. Oke. Nah, ini. Oke, kita coba pasang di sini, saya perlihatkan dengan sahabat semua. Nah, ini ya, tidak longgar ya. Nah, tidak longgar. Kalaupun ada spasi sedikit itu biasa ya, sahabat semua. Di sini juga ada karet nanti yang untuk mengantisipasi kegetarannya. Nah, itu. Kalau sedikit saja boleh. Nah, nanti kita coba pasang dulu semuanya dan kita lihat seperti apa terpasang. Nah, jelas ya, sahabat semua, bahwa di sini benar tidak goyang ya ketika kita pasang yang baru. Artinya pen di sini atau as di sini masih bagus. Yang lobok itu adalah di bagian kanvas gandanya, lubang di sini. Oke, langsung saja kita pasang Pegas yang barunya. Pegas ini kita sudah tidak berani pakai lagi ya. Nah, ini Pegas yang barunya kita pasang. Lalu kita langsung pasang di sini. Terus kita coba tes kembali. Oke. Oke, untuk di polygardan sepertinya masih bagus ya. Terasa di bagian di sini mantap sekali ya. Nah, itu turunnya juga enak ya.
Jadi artinya masih bagus di sini, kita bersihkan saja semuanya dari gemuk atau sisa-sisa gemuk di sini. Untuk di mangkokan ini, mangkokan ganda di sini juga masih bagus ya, belum terlalu dalam bagian di sini. Oke, langsung saja kita tes. Terus kita pasang ringnya. Oke, kita kunci. Kita akan dengarkan apakah masih ada bunyi berisik itu atau hilang ya. Saya yakin bunyi berisik itu hilang di sini. Nah, ini tidak bergerak ya, sama-sama. Tidak mati. Ini bagus. Sahabat semua, ini sudah selesai, kita coba hidupkan ya, mudah-mudahan suara itu tadi hilang dan derdeknya hilang atau getarannya juga hilang. Oke, kita coba. Bagus sekali ya untuk di suaranya di sini, dan tidak ada lagi getaran di bagian di sini ya. Nah, ini sedikit saja ya, hanya ada putaran di bagian roda, tapi ketika kita tahan seperti ini dia tidak menarik ya. Ini karena kanvas gandanya yang masih baru, mungkin ada sentuhan sedikit saja, itu tidak ada masalah, nanti juga akan baik dengan sendirinya. Oke, sahabat semua, saya rasa mungkin itu saja. Benar sekali, di bagian poli ini kanvas gandanya yang sudah terlalu longgar, lubang dari pennya ya, kedudukan dari kanvas gandanya itu yang sangat bermasalah. Itulah yang membuat motor ini derdek dan langsung berputar tak jalan. Baik, oke, sahabat semua, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.